là. Ini back ya. Kemudian kalau ada bola datang, jangan tunggu pain, langsung hajar terus. Kalau kira-kira nggak aman, tendang terus. Jangan, yang penting jangan tendang ke gawang sendiri. Itu dipahami. Pokoknya back asal ada bola, tendang. Kiper mana kiper? Siapa kiper nanti? Nanti ketika ngambil bola, jangan dipaksa gini. Kalau loncat, ini kan dikit kakinya, nah. Kayak tadi perhatikan, ketika memang udah satu masuk, yang tiga nanti ikut. Kemudian ketika ngambil bola, jangan sekali gitu. Bayangin dulu sekali, tes dulu, kemana arah kakinya. Tes sekali, baru keduanya ke arah bola. Kalau sekali nanti sekali gini, dia apa orang nggak dapat lagi. Usahakan, apa dulu, kasih umpan gertak sekali. Kalau memang apa baru bolanya, jangan sekali bruk itu terus jangan. Yang penting semangat aja, jangan demam panggung kalian. Jangan demam panggung. Enggak apa-apa semua guru sini, kita sini. Ngapain takut kalian? Anggap kayak dibunyi aja main. Nah, anggap aja kayak tempat sendiri main-main orang tuh kita ajar juga. Yang penting main cantik tuh. Enggak usah kena gedung-gedung kayak takut enggak usah. Itu jangan kira dikit kan. Yang penting main cantik. Aman itu, ya. Jangan kalian terbeban dengan skor, jangan terbeban. Skor itu nomor 25. Yang penting main cantik, main semangat. Yang penting jangan sampai down, itu yang penting. Kalau sudah down, itu rusak permainan nanti. Kemudian ketika kawan bawa, jangan dekat kali misalnya, buka. Kita sampaikan, yang wing kiri, wing kanan, sering-seringlah untuk kasih bola crossing, kasih umpan tengah itu. Tadi baru ingat, dari pas sholat asar. Kemudian yang depan ini, siapapun dia yang striker, kalau memang rambutnya sarung-sarungnya tinggi, kalau memang ada peluang siapapun yang dari kalian, peluang tendang, jauh dari kiper pun, kira-kira kalian ukur kipernya sampai kalian tendang aja, masalah masuk nggak masuk urusan belakangan. Kalau memang dia nanti apa, buat dari bola jauh pun kasih aja bola-bola lambung, bola-bola tinggi kasih ke kiper. 5 kali kalian tendang nggak masuk,
Potingnya daerah mana? 6 kali nanti kan. Jangan besar. Coba di samping. Yang penting tenang mainnya. Jangan besar. Cendol. Tadi udah nanya cendol. Jus. Berarti ya. Mekke. Lawan minta. Mekke pisang. Kira-kira yang mendang. Sana. Hot cream ya? Hot cream. Hot cream doang. Kasih. Kasih. Apa? Enak apa? Main kanan dan gitu. Kita serah tuh Pak. Oke, Batlan masuk di pertama. Nah, selanjutnya untuk Ari Wicaksono main kedua. Digantikan sama Ari dulu ya. Tetap, Akbar juga tetap. Kemudian maju agak ke depan dua orang itu. Gandang bertahan ya. Kalian gandang bertahan berdua. Syahrul sama Esra, mana Esra? Ya, gandang bertahan. Kalau misalnya antara dua, Syahrul udah naik, Esra turun. Kalau misalnya Esra naik, Sahrun turun. Mana Sahrun? Sahrun. Ya, paham ya? Jadi bagi-bagi bola. Kalau Esra, Esra kamu sebelah kanan. Ya, kamu sebelah kanan. Esra sebelah kanan, Sahrun sebelah kiri. Esra, tugas kamu maju dari belakang ke depan itu. Over bola kamu. Kamu antara Akbar sama Soki. Ya, Akbar, Soki. Mainnya, pinggir terus. Udah. Nah, ini. Ya. Jadi, ukuran kamu kemari. Dah, ini juga Sahrun kemari. Ini ukurannya. Oji ini kemari. Dan ini tiga dia. Ya, paham? Paham. Coki di kanan. Ramadan, ujung tombak jangan turun. Ya, jatah kamu turun. Kalau misalnya kita sebelah sini, segitu aja turun kamu. Jangan lewat garis tengah. Dah. Kemudian Arif Ibnu Hasan di kiri, tetap ya. Nah, Yudi diistirahatkan sebentar nanti kalau ada apa-apa. Nah, di sini kita tadi di Al-Muslim 1 saya lihat memang trik orang ini menurunkan tim utama dulu. Jadi, kita jangan turun dulu tim utama. Tim utama kita tarik dulu sebentar, nanti kita coba dulu agak bertahan. Ketika orang ini nanti sudah mulai lelah, baru kita masukkan Yudi, Arif sama dan yang lainnya. Ya. Dah, paham ini ya, kemana operannya. Oke. Itu aja. Kemudian usahakan kalau misalnya ada apa? Ada lawan yang jatuh akibat kesalahan kalian supaya enak dilihat sama wasit, fair play namanya. Tarik kawan. Bantu dia bangun. Paham? Jangan kamu biarkan. Eh, jatuh. Ya. Jangan kamu biarkan dia jatuh karena kesalahan kamu, tarik dia lagi. Itu namanya fair play. Jadi ada penilaian tersendiri dari wasit. Yang seharusnya kamu mungkin dikasih kartu kuning, tapi gara-gara kamu fair play, nggak jadi dia keluarkan kartu kuningnya. Paham ya? Jangan sampai ada keluar kartu kuning. Bahaya. Kemudian di bawah coba agak pertahanannya ini harus apa? Ya. Hey, belum. Sini dulu. Khusus yang di bawah ini PR besar ya. Tolong dijaga tugasnya masing-masing. Yang back sayap jaga penyerang sayap, yang back tengah jaga striker tengah. Tolong tugasnya ini paling penting, jaga terus, kawal terus mereka. Kalau bola dilawan, kamu jaga lawan kamu. Kalau bola di kawan, kamu menjauh dari lawan. Jangan minta bola, kamu di belakang lawan. Bola di sana, kamu belakang lawan minta. Nggak akan mungkin dikasih itu. Setidaknya 2 meter menjauh kamu dari lawan. Dia juga ikut ke sini, buka ke sana. Pokoknya jangan dekat sama lawan. Kalau bola di kawan kamu, paham? Paham. Ini minta bola masa di belakang lawan. Yang mana bisa dikasih? Ya. Apa ya? Don, Greg. Orang itu rame, bagi gendang-gendang. Biarkan aja. Biasa dikit tapi berkualitas, Bos. Kalau nambuti kamu di sana sorak-sorak, kami enggak akan ikut dia. Untuk tahan jarak tembak. Jangan don, ekin aja. Nanti kalau misalnya dia jadi orang tuh senyum aja, senyum. Enggak usah lawan, senyum. Kasih saja. Gara uang. Pokoknya tugas kamu main cantik, yang lain urusan kami.
orang tuh diejek-ejek kamu, senyum aja. Makasih. Ya. Sano, karena kalau nanti kita menang, kamu menang, mereka akan palak. Jangan don. Ya, jangan don. Percaya dia aja. Apa enggak pakai rekabar? Dah. Gas, 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 gas,